Dengan semangat itu tim Banteng juga masih dikurung yang ditutup. Angka saja ke tangan awal punggung 5. Kali ini masih saudara. Dan kali ini angka saja bayangkan terjauh. Selesai kemarin yang masih dijatankan dari Jogo hingga ketunggu. Lakukan teman-teman sebelumnya angka saja. Teman-teman sekelas punyat keberatan dia siapa yang akan dituju angka saja. Teman-teman sekelas punyat ke tengah dia siapa yang dan juga berhadapan dengan Ariana Rudolph. Kesekian kali ini perhatian sebelum putar angka sebelum ke 1. Cukup kelas kali ini kemajuan yang cukup manja kalian dilalas dalam satu pemain yang punya 7 sengkau menambah kedudukan sementara di tim Banteng juga masih juga latihan teman-teman si grup kumbar ke tengah dia siapa yang dari salah satu pemain Arwana secara kelompok tentunya langsung juga datangkan dari Jakarta Utara kembali ke Banteng. Tuan dari salah satu pemain-pemain Banteng juga karena itu nampak kedudukan 2-1 masih kembali ke Banteng saksikan lagi-lagi sedang satu. Benteng yang diperkuat oleh tim Banteng Muda masuk ke tengah saudara angkat saja. Terganggu dalam nomor punggung 5 ini secara rusak salah satu pemain yang mempunyai 7 kecil namun dapat terbang cukup tinggi kali ini menambah kedudukan untuk tim Arwana masih ambil alih yang dituju angkat saja lagi-lagi masuk kembali ke lapangan dipilih yang ditujukan pada total ke tengah dia apa yang terjadi kita salah satu nomor punggung 6 Banteng Muda itu yang ruang sempurna didapat masuk saudara satu kali ini rasanya saudara satu terlalu terlalu kemudian berpindah ke tim Banteng Muda masuk saudara satu berada di kepulauan saja ke tengah dua apa yang akan terjadi tujuan yang cukup manja kali ini momok yang menakutkan untuk tim Arwana berikan kebolan berikan semangat untuk tim Banteng juga masih dikurung yang ditutup angka saja ke tengah awal punggung 5 kali ini masih saudara dan kali ini angka saja bayangkan terjauh. Ayo, 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 ayo
Panas, panas. Kamu mau bangun, lawan saudara satu menyanyikan.
Kedudukan sementara unggul untuk tim Pantai Muda. Masih lebih yang disediakan saja dengan terjadi. Kali ini masih segala luka dan menjadi tim Pantai Muda Arwana. Lagi-lagi pemain cadangan yang dikejarkan saja dengan Gas. Menambah kedudukan untuk tim Banteng Muda. Masih saudara Andi. Timan-timan segera tuntas. Agak coba dan terus. Satu. Dilakukan oleh saudara Andi. Saudara Luka. Kali ini musuhnya di tiga atas saja. Anak kiri dari Sumunda menambah kedudukan untuk tim Banteng Muda. Bagi Andi Lala, setengah dia angkat saja. Oh, kali ini berhasil. Berhasil anak kiri dari Sumunda menambah kedudukan sementara. Kembali di lapangan tersaksikan. Setengah dia, tunang-tunang segera tunang. Lagi-lagi saudara satu. Nampaknya saudara satu ini menambah kedudukan. Memperkecil ketertinggalan. Masuk nomor punggung 10 kali ini puluhan gitu. Di atas saja tersaksikan. Lawas saja puluhan itu. Menambah kedudukan menjadi lapangan 2-1. Apa yang terjadi? Apakah saudara itu dapat menyelesaikan untuk segera? Nampaknya secara itu terlalu akhirnya kedudukan terpindah untuk tim Arwana. Apa yang terjadi? Dapat saudara Abdi Lala setengah di anak sendiri.